Jadi secara total sepanjang masa kurun waktu 10 hari pralebaran, artinya Hamin 10 sampai dengan Hamin 1, tanggal 22 April sampai dengan tanggal 1 Mei, dari Daop 1 Jakarta memberangkatkan sekitar 128 KA tambahan, perjalanannya sebanyak 128 KA. Dan ini di luar perjalanan-perjalanan KA reguler. Dan kalau kita melihat untuk keberangkatan volume penumpang di tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Mei, memang okupansi penumpang keberangkatan pada kurun tanggal tersebut itu sudah mencapai 95 sampai dengan 99%. Dan sejauh ini tertinggi ada di tanggal 30 April, itu sekitar 99,8% tingkat keterisiannya, artinya sudah penuh ya, sudah semua tiket, hampir semua tiketnya itu sudah terjual.